Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kita Bisa DIY. Oke, kita akan update sekarang perkembangan restorasi sebuah Satria Hiu. Sekarang udah dalam rangka pengecatan, tapi masih preparation karena ada suatu hal yang harus dibenerin dulu. Oke, sebelum kita chat, kita mau review. Jadi kalau orang review mesin, udah biasa kan. Orang review performa atau handling udah biasa. Dan orang juga udah pada tahu kalau Satria ini udah ready to race sebenarnya, udah layak untuk turun di track meskipun dia masih standar pabrik. Oke, kita mulai aja. Apa yang bikin sebuah Satria ini begitu mantep handlingnya? Buat ngerebah atau buat track lurus juga enak banget. Oke, kita dari depan aja dulu kita review ya. Oke, ini Satria rangkanya kalau gua bilang sih udah semi delta box ya. Jadi dari depan dulu. Ini komstirnya dia diapit oleh dua pipa hollow di sini. Pipa hollow kiri kanan. Kita bisa lihat di sini untuk weldingnya juga luar biasa rapi. Dan sangat ini ya, sangat kuat ya untuk weldingnya ya. Jadi ada kiri kanan, di sini ada reinforce-nya juga. Dari bawah reinforce-nya ada segitiga delta di sini buat reinforce. Terus ditambah lagi sebelah atas juga ada reinforce. Ini ada reinforce buat atas. Ini ada sebagian segitiga di sini dia buat reinforce dari komstir atas. Dia dibentuk segitiga kiri kanan di las kuat di holonya juga kiri kanan. Bisa dilihat di sini weldingnya, oh, luar biasa. Banyak banget ini. Oke, untuk area komstir ada dua reinforce atas sama bawah, terus kiri kanan. Mantap kali. Kiri kanan turun lagi. Sekarang kita ke mounting mesin. Di Satria Hiu ada tiga mounting mesin, satu atas. Yang pertama dia ada pipa lagi melintang di sini, pipa sekitar 3/4 in di sini. Dia dibuat reinforce juga buat rangka kiri kanannya. Di sini di las, di welding kiri kanan. Terus di sini ada mounting mesin. Ya, mounting mesinnya juga dibikin reinforce di sini. Sorry ada suara cutting, mesinnya agak berisik. Ini ada reinforce kiri kanan. Nah, ini untuk mounting mesin atas. Atas depan ya, terus ada lagi mounting mesin yang bawah. Ini ada mounting mesin yang bawah. Ada lagi satu lagi mountingnya yang atas. Ini juga mounting. Dia langsung ke rangka. Ini berarti ada tiga mounting mesin. Satu, dua, tiga. Ini armnya ini. Satu. Oke, lanjut lagi ke bawah. Oke, lanjut lagi di sini ada melintang tadi yang buat reinforce kiri kanan ada 3/4 inch di sini. Kita lanjut ke belakang buat rangka bagian belakang. Di sini lagi-lagi ada dua rangka. Jadi pipa hollow. Ada pipa sekitar 3/4 inch juga di sini. Langsung ke belakang. Jadi ini dudukan aki juga dibuat sebagai penguat rangka. Jadi kotak ini sama Suzuki juga udah dilas mantep banget. Jadi sini pakai plat sekitar 2,5 mm di sini. Dia dibentuk kotak. Tapi masih juga dilas di sini. Lasnya kuat banget. Bisa dilihat di sini. Lasnya rapi banget, dia muter ini. Jadi di samping buat
kotak aki di sini juga nggak mengurangi kekuatan dari rangka ini, jadi dilas muter, jadi luar biasa ini Suzuki. Oke, lanjut ke belakang. Di sini ada penguat. Ini ada penguat rangka juga di samping sebuah penguat. Di sini dia dibikin buat dudukan monosok. Nah, ini dudukan monosok. Nah, ini dudukan monosok. Dia numpu di rangka yang pipa. Jadi sini melintang. Dibikin dudukan monosok. Wah, luar biasa ini. Ini bisa dilihat sini weldingnya. Ini sengaja dikelontok ya, catnya sengaja ane ilangin semua. Jadi tujuannya biar ketahuan mana las-lasan yang jelek. Jadi kita bisa repair. Kalau kita cuma timpa aja kita nggak tahu ini kondisi lasnya kayak gimana, makanya kita habisin semua catnya. Oke, lanjut ke bagian belakang. Ini bagian nomor mesin. Ini bagian nomor rangka. Sini dia pakai plat juga, cuma sekitar 1,5 mili platnya. Cuma ditekuk pinggirnya. Jadi biar kuat juga buat reinforce platnya ini sendiri. Nah, ini dudukannya buat dudukan toolbox. Dudukan toolboxnya juga kuat banget ini. Dia di bending platnya, di bending U, jadi buat sebagai reinforce juga. Ini overall rangka Suzuki seperti ini, jadi kita bisa lihat detail buat las-lasannya seperti ini. Mantep banget lasannya. Jadi kayaknya Suzuki nggak pelit sama las ya. Ini welding chopnya keren banget. Nah, nanti kita bisa lihat di bagian bawahnya, biar kita bisa detail untuk rangka Suzuki. Ini detail untuk rangka Suzuki Satria Hiu ya. Untuk lumba-lumba sama. Untuk lumba-lumba juga sama. Struktur rangkanya seperti ini. Sekarang kita balik posisinya. Jadi ini bagian bawah rangkanya, kita balik di sini, ditutup muter, di welding muternya. Ini buat dudukan arm. Dia dilas besi juga di sini plat. Jadi nggak langsung ke rangka ya. Dia ditambahin buat busing platnya, tebel banget di sini sekitar 1 cm kira-kira tebelnya. Oke, ini dari bawahnya. Nah, ini kelemahan. Nah, tadi kan kita ngomongin kelebihan nih, sekarang kita ngomongin kelemahannya. Apa sih kelemahannya rangka ini? Karena dia punya rongga di sini, jadi rentan air masuk ke dalam. Jadi air masuk ke dalam melalui ini. Ini dudukan sebenarnya ini dudukan buat pelindung ini ya, pelindung. Bukan pelindung sih, ini dudukan buat mounting bracket buat master ya, master rem belakang. Bisa juga dijadikan dudukan underbone kalau mau ganti ke underbone. Jadi ini di sini ada rongga buat masuk air. Rongganya dari sini masuk air. Nah, di sini juga ada lubang. Kelemahannya, lubangnya ini sering mampet. Kalau lubang ini mampet, air masuk, dia ngembeng di sini. Akhirnya jadi kropos. Nah, kebanyakan Satria kropos di bagian sini. Satria kropos di bagian sini biasanya karena lubangnya ini mampet. Di sini Suzuki juga udah mikirin sebenarnya untuk akses kalau ada air masuk. Di sini ada satu lubang pembuangan. Jadi kita harus selalu pastiin ini lubang jangan sampai mampet.
Ada satu lagi di depan sini. Ini juga lubang pembuatan, ini bolong di sini. Jadi air yang masuk dari belakang bisa, dia bisa keluar dari sini kalau ada air masuk. Jadi ini akses buang air. Oke. Di sini juga ini rentan, ini posisinya di sebelah kiri. Ini sering mampet karena oli dari rantai. Jadi oli, kalau kita ngelumasin rantai kan oli nyemprot kemana-mana tuh kan. Nah ini dia bisa nyumpel ke sini. Kalau nyumpel kena pasir mampet bisa jadi bahaya. Contohnya ini sekarang. Nah ini gara-gara ini mampet, air nggak bisa keluar. Makanya di sini ada keropos, ntar kita benerin. Kita les di sini, kita tambel. Terus ini kita bersihin, ini udah kita bersihin, jadi udah bolong lagi, sebelumnya ini mampet. Nah. Terus lagi ini ada masalah juga di rangka ini. Jadi sebelumnya si owner sebelumnya ini dia pakai monoshock, tapi busingnya dia udah ganti busingnya. Jadi busingnya dia pakai yang lebih pendek. Nah, busingnya pakai lebih pendek. Ketika ini dikencengin, baut kiri kanan dikencengin, akhirnya si mountingnya ini atau dudukan ini ngikutin busing yang baru. Dia ketekan. Karena ketekan, makanya dia ketarik. Karena ketarik, ini dia rangkanya. Bukan rangka sih, mounting bracket buat dudukannya jadi ketarik juga. Jadi ini patah. Ini patah dari ujung ke ujung, di sini patah. Ini di lasanya juga retak, patah. Jadi ntar kita gerinda di sini, ilangin las-lasannya yang lama, kita las lagi. Ini patah. Ntar kita ini kita ntar buka lagi, kita renggangin lagi dudukannya, karena bisa bahaya nih kalau nggak dibenerin. Jadi bisa nyerang ke yang atas, karena di sini juga udah retak di sini juga karena ketarik juga. Ntar kita welding ulang di sini. Di sini juga kita welding ulang. Oke, setelah kita welding ntar lanjut ke proses pengecatan. Untuk bagian yang lain itu, ini blok mesin sebelah kiri sama kanan juga udah dihilangin catnya. Jadi udah kita bersihin semua, tinggal cat. Ini tutup rantai atau gear depan. Ini tutup magnet. Tutup magnet ada dua pieces. Ini bagian yang atas, ini bagian yang bawah. Ini juga udah kita bersihin semua, kelompokin catnya semua. Terus lagi sok depan juga udah kita hilangin catnya. Ini armnya. Ini armnya. Lanjut kita review arm. Jadi Satria RU pakai monoshock. Ini armnya. Dia ada dudukan standar tengah di sini. Jadi bukan tanpa alasan kenapa dia bikin standar tengah di sini. Nanti kita review fungsinya ini sebagai apa. Ini armnya overall. Jadi yang saya tadi sempat singgung, Suzuki Satria pakai sistem monoshock, tapi dia langsung direct ke monoshock, dia nggak pakai link. Seperti Scorpio atau Ninja R dia pakai multi link, atau Fiction juga pakai multi link. Kalau Satria ini sama kayak sistemnya Ninja RR, jadi dia langsung direct mounting ke arm. Nah, Suzuki Satria ini dia pakai standar tengahnya langsung ke arm belakang. Jadi tujuannya selain biar simple kerangkanya, dia nggak bikin mounting buat standar. Dia simpelnya bikin di arm. Nah di sini selain sebagai
mounting buat standar, dia sebagai reinforce rangka, jadi penguat kiri kanan. Dia pakai plat 4 mili di sini. Di plat 4 mili. Terus di tengahnya juga ditambahin besi, ini besi utuh, besi padat, jadi bukan besi pipa berongga. Nah, ini fungsinya sebagai reinforce di sini. Jadi penguat biar enggak fleksibel ya untuk rangkanya ya, untuk armnya biar enggak fleksibel, makanya dia pakai reinforce. Selain 4 mili dia juga ditekuk di sini. Nah, fungsinya tekukan ini juga sebagai reinforce. Makanya tambah rigid armnya. Ini kiri kanan juga ditekuk. Kan ditekuk. Terus di las muter di sini. Lasnya muter ini. Bisa dilihat lasnya di sini muter. Jadi enggak cuma sekedar spot weld. Dia lasnya full welding sini. Terus ada reinforce juga di sini di tengah arm. Ada pipa sekitar 1/4 in di sini. Ada pipa lagi di sini. Jadi ada double reinforce ini, 1, 2. Keren emang Suzuki ya. Selain ada pipa lagi di sini, juga ada reinforce juga di sini. Ini buat bushingnya. Ini buat bushing arm. Terus dia di reinforce juga di sini. Ini ngelingker nih. Ada plat ditekuk U. Terus dilas kiri kanan. Lasnya juga muter ini. Luar biasa Suzuki kalau bikin. Ya wajar sih kalau di track dengan kondisi standar pabrik pun udah berani turun. Karena emang udah mumpunin ya buat di track ya. Nggak perlu kita perkuat rangkanya lagi. Oke, kita selanjutnya mau benerin ini yang patah. Kita las ulang di sini. Setelah itu kita baru naik cat. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.